BBM mulai makan lagi ya ntar. Ini makan udah ntar makan lagi. Bebek ini belum bertelur. Bebek ini senyap di bebek udah makan. Lagi ganti ini pitikku. Pitikku tak kayak gini loh. Ini kayak aslinya kan mau tak bikin kamar mandi atau WC. Aku bikin dua, tapi berhubung punya pitik ya, ini tak buat ini dulu kandang sementara nih. Ini pitikku dulu beli warna-warni. Nah dia makan, dia sudah besar. Mungkin umurnya berapa nih, 3 bulanan mungkin, apa 4 bulan ya. Tapi dia gede, namanya aja pitik potong, ayam potong dia. Ayam begini kalau dikasih jago apa beranak ya. Oh nanti dibeliin ayam jantannya, aku coba nanti. Tapi biar aja ah, kasihan dia. Itu dia udah makan. Udah makan bebeknya, nantaknya. Oh, satu lagi kesana ngapain itu yang gede tuh. Sana udah kenyang, paling-paling besar itu yang sana indukan. Kalau ini nih induknya nih yang satu nih pinter dia, tapi dia enggak mau nyapeh, enggak mau nyapeh anaknya untuk bertelur lagi ya. Ayo dimakan yang kenyang. Kamu aku kurung di sini. Soalnya kamu kalau dilepas, kamu bisa main ke tetangga dan mengganggu. Kamu bisa naik-naik motornya orang, naik-naik mobilnya orang, gitu kan? Sekarang kamu aku kurung. Dulu masih kecil sih, suka jalan-jalan dia. Yang dua nggak hidup. Pitik terus masih tetap makan, masih tetap makan dia. Nah ya kan, aku gak sempet ngonten tadi soalnya banyak tamu ke rumah, jadi aku gak sempet ngurusin. Sekarang aja mumpung longgar. Entokku, ayo jangan sosor-sosoran tuh, di situ aja ya. Gak boleh naik ke sini. Udah kamu di situ aja udah kenyang. Ya. Bebek Mary. Ini sudah gede loh ini. Apa yang besar itu kayaknya laki-laki ya. Hey. Yang itu ternyata besar banget. Oh, itu laki-laki itu. Soalnya dia keturunan kayak bebek sama mentok, jadi tuh besar badannya. Bebek mentok namanya nih. Ini asli bebek mentok. Besar banget. Ini bapaknya berupa bebek. Ya Allah, kenapa dia? Ya, seneng kan dia gede banget, mentoknya tuh gede. Kalau yang laki-laki kalau mentok basong ya, basong itu besar mentoknya. Dulu yang basong itu jadi potong, dia itu besar banget mentoknya. Terus nakal,
dia suka berkelahi. Kalau banyak jantan-jantannya tuh dia berkelahi. Nah, timbang gelut aja, 3 hari cari cah. Bebek emang kalau blasteran itu puas, puas dia besar. Bebeknya tuh, ini bebeknya tuh besar banget gitu loh. Kalau ini induknya nih, ini induk nih, budi induk ini. Ini tapi nggak tahu nih jadi pejantan yang mana ini nanti. Selain daripada bebek, bebek satu, biniknya berapa? 4. Apa sih? Apa sih? Hey mentok. 2, 3, 4. Oh iya 4. Kayaknya nih yang gede-gede 4. Kalau yang benerkah 4 ya? 1, 2, 3, 4. Iya benar 4. Jantannya satu bebek, terus yang lain itu anak-anak itu, soalnya bulunya belum belum lengkap. Kalau bulu-bulunya belum lengkap, dia berarti kan masih anakan gitu. Tapi itu yang ada kelinting-kelintingannya itu kayaknya laki-laki deh, jadi soalnya bebek mentok deh. Negol-negol sana, udah kenyang ya. Oke, aku akhiri video ini.